Siswa SMPN 7 Magelang menunjukkan bakatnya dalam menulis. Tulisan mereka seperti puisi, cerpen, dan karangan lain berhasil dicetak dalam sebuah buku. Kemampuan menulis para siswa itu diasah dari ekstrakurikuler dan program cerdas literasi. Penggerak literasi SMPN 7 Magelang, Latifah Wahyuni, mengatakan buku yang dihasilkan akan dirilis secara resmi. Namun saat ini hal itu belum dilakukan karena masih pandemi. Kita itu kan visi sekolah kita kan cerdas literasi. Dari visi cerdas literasi kemudian kita juga ada ekstra literasinya. Nah, ekstra literasi ini kita pertemuannya setiap hari Selasa. Di sini ekstra literasi ini kita bertemu untuk belajar tentang kepenulisan, baik menulis puisi, cerpen, dan lain-lainnya. Kemudian dari beberapa tulisan anak-anak itu, kemudian kita kumpulkan dalam sebuah buku dan kita terbitkan. Untuk menerbitkan sebuah buku ini, biasanya kita kerjasama dengan beberapa penerbit, ataupun ada juga yang kita terbitkan menggunakan bendera SMP Negeri 7 sendiri. Program Ekskul Cerdas Literasi SMPN 7 Magelang diadakan sekali seminggu. Siswa juga kerap membuat pertunjukan seperti musikalisasi puisi yang diambil dari buku yang diterbitkan. Aura Ava, Magelang TV.